Hari ni ada keluar update baru lah untuk Lone Miner. So 1.45 jadi 1.46. Sama juga dengan Team Red Miner. Tapi yang rig aku ni aku pakai Lone Miner, jadi aku nak tengok perbezaan 1.45 dengan 0.46 lah Lone Miner ni. So macam biasa lah, kalau ada update yang paling bagus just stop miner dulu lah, kan? Macam ada guna command prompt ataupun guna miner button kat sini lah. Simple je lah benda ni. Tapi mungkin ada yang tak tahu kan, so kita tunjuk lah macam mana nak untuk stop dan juga update lah. Lepas tu kita restart, kita kena restart mining rig ni untuk dapatkan punya result lebih cantik lah. Okay gang, kita tengok apa jadi eh. Okay lah, mana dah ribut lah, complete ribut lah. Biasalah masuk balik nampak beza ni. Dia password biasanya default password untuk remote memang user password dia satu lah, semua sama. So sini kita tengok progress dia yang baru punya latest punya kan, Lone Miner. Overclock yang aku pakai ni memang pada aku memang paling best lah, so maintain lah. So yang ni dia dah run berapa minit ni lah, aku tak tahu berapa minit dia dah run lah. So kita dapat total mega hash untuk ton 4700 lah, berbeza dengan sebelum ni di mana aku cuma dapat dalam 3.3 saja. So yang sekarang ni selepas upgrade, update ni dapat 4.7. So kenaikan hampir melebihi 1 gig. So dekat waktu mine sebelum ni aku dapat dalam 3.3 3.3. yang ni power kita buang dulu sebab kita dah tahu dah berapa electric cost kita. So average bulan sebelum ni aku dapat dalam ataupun daily kan $1.41. tapi dengan yang baru punya 4.7 4.7. so ada penambahan dalam 60 cents lah. Profitability pun berbeza 3.2 ni $60 eh. Beza ni ok. Oh, banyak beza tu, babe. $18 tu. Ok. Sekarang ni beza dalam $18 lah beza kan. Ni kalau kita pergi stage pula 3 mega hash. Kurang 3 mega hash kan. $3 je. Kita lost $3. Tapi kita profit $18. Wah, not bad. Okay, acceptable. Boleh sangat lah. Acceptable lah. Faham maksud aku kan? Kita buang 3 mega hash. Maksud dengan 3 mega hash sebulan kita lost $3. Tapi dia sebab ada penambahan
3.3 dengan 1.7, mana kita ada kita kenakan 1.4 giga hash. So kita making profit $17, $18 lah untuk currency rate. So yang ni negatif 3 mega hash, so mana kita lost $3 tapi kita profit. Okay, ya, siapa nak pakai boleh pakai. Kalau rasa nak pakai yang bersih lama, pakailah bersih lama boleh. Eh, itu je aku nak tunjuk macam mana nak upgrade. Kalau apa-apa soalan ke, tanyalah soalan kat bawah ruang komen kan. Kalau boleh aku bantu, aku bantu. Mungkin ada yang sebelum minta untuk tunjuk macam mana cara untuk install iOS kan. Kalau benar nanti ada masa, insyaAllah nanti aku tolong lah. Okay geng, bye.